Kemungkinan sudah ikut wilayah Sidoarjo. Sidoarjo. Ternyata luar biasa ya ini anak pemuda-pemudi lur. Pemuda-pemudi mantap katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mereview di wilayah daerah mana ini? Ini Jembatan Turi. Katanya daerah kawasan sini ada sebuah apa ya bilang itu makam di atas sungai. Yang konon katanya itu viral gitu lur. Yang di utara dari Sungai Kali Brantas ini. Sungai Kali Brantas meliputi wilayah Sidoarjo ya. Berbatasan langsung dengan Kecamatan Mojoanyar. Kayak gini lur, lokasinya itu tadi Jembatan Turi atau Tertek Turi. Ini ikut desa mana mas? Kita ditemani warga ini. Soalnya kita bukan orang sini lur. Desa mana mas? Ini desa mana? Watu ya mas? Turi. Oh Turi. Ikut kecamatan mana Turi? Kecamatan Mojosari. Mojosari. Oh ikut kecamatan Mojosari. Berarti berbatasan langsung ya dengan Mojokerto. Berarti ini ke daerah Kalimati ada yang ikut Mojokerto dan juga ada yang ikut Sidoarjo ya mas ya. Nah, ini berbatasan langsung. Suasana sore hari. Katanya kawasan sini ada makam. Makam di atas apa di atas sungai. Apakah ada? Ikuti perjalanan kami belusukan. Itu. Oh, Desa Luminggir, Lur. Desa Luminggir, Mojosari. Oh, ini. Mojokerto. Katanya ada makam di atas sungai. Aneh juga ya. Aneh dan juga unik. Makam kok di atas sungai. Ini arah yang menuju Desa Kuatu kalau nggak salah ini ikut Kecamatan Mojoanyar sudah mendekati dengan sungai Kalimati. Kita berada di sisi dari selatan Kalimati, Sungai Kalimati ya. Apa kok disebut Kalimati? Gak milih itu lah. Kali ini gak milih itu lah. Lur, benar, kemungkinan itu. Oh, kemungkinan itu. Disebut Kalimati. Udah-udah ini orang Jawa, Lur. Udah-udah ini orang Jawa. Ini Lur, banyak sekali warung-warungnya. Kita tadi kelewatan ya, ternyata. Kita aja arah menuju kelokan dengan masjid ini. Nah ini Kalimati lur. Ini Kalimati kalau sore hari sangat ramai sekali ya. Nah, suasana kayak gini. Ini jalur perbatasan bilangnya itu gitu lur. Itu ada orang mancing. Makamnya sebelah mana ya? Katanya itu di atasnya sungai gitu loh lur. Ada keunikan juga. Nah, kita belok kiri. Nah, ini kemungkinan sudah ikut wilayah Sidoarjo ya. Kemungkinan ikut wilayah Sidoarjo. Ini ternyata kawasan sini ruame. Ruame dengan apa? Orang jualan gitu loh. Kita sore hari. Ternyata ini sudah dipagari gitu lho lur. Sampai ke arah sana. Aman. Kemungkinan demi keamanan pengendara. Biasanya itu sering terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan gitu loh lur. Jangan sampai terjebur pengendara-pengendara ini. Ternyata luar biasa ya. Ini Sungai Kalimati, kalau nggak salah ini ikut wilayah Sidoarjo ya. Kita tadi shot gambar dari sana. Ini cocok lur dibuat nyantai-nyantai waktu sore hari atau cangkruan atau itu ada anak pemuda-pemuda sedang ngopi-ngopi. Kayak gini lokasinya yang di Kalimati, sisi dari utara. Katanya itu ada makam Mbah Sambang gitu lulur, informasinya tadi, yang di atas sungai. Unik ya. Ikuti terus perjalanan kami, kita sedang belusukan di kota Sidoarjo. Ternyata luar biasa ya, ini anak pemuda-pemudi lur. Pemuda-pemudi mantap katanya. Kita vlognya kayak gini. Itu anak pemuda-pemudi sedang cangkruan atau sedang ngopi-ngopi. Ternyata banyak sekali ya warung-warungnya. Kita barusan tahu. Kita tadi tuh informasinya itu ada makam di atas sungai, kok unik. Makanya kita vlog itu tadi dari jembatan Turi atau Tertek Turi. Nah, kayak gini rumah melur. Itu ada ceweknya, ada cowoknya juga. Sisi mana ya? Nah, ini lur. Rumah melur. Itu ada musik-musiknya, apakah itu tadi karaoke? Kayak gini, coba kita zoom kayak gini lokasinya yang di Kalimati. Ternyata luar biasa ya indahnya sungai ini memanjang dari ujung timur ke dari barat ke timur lho. Memanjang kiloan meter. Gitu ternyata lho. Tadi kita keliru ya lur ya. Ternyata kita tadi yang arah dari sana, kita belok ke kiri ya. Kita tadi ambil shot dari gambar sana, belok kiri. Informasinya tadi kelewatan, itu masjidnya kelihatan dari sini, yang di sisi dari utara, selatan dari sungai. Nah, kita tadi ambil gambar dari sini atau merekam. Informasinya tadi di sana lur, katanya ada makam yang di atas sungai gitu lur keterangannya. Apakah ada? Ini menuju ke arah yang ke sana itu Prambon. Itu banter sekali anak-anak muda-mudi, anak pemuda itu berkendara. Sebenarnya tidak bagus ya untuk kesehatan juga dan keamanan gitu. Ini melangkah ke sisi dari timur ya, timur ke Sungai Kalimati, yang konon katanya ada penampakan makam yang di atas sungai. Lucu juga dan juga aneh dan keunikan makam ini. Entah itu yang bau rokso atau yang gimana ya, yang bapak desa gitu lho, kita nggak tahu ya. Soalnya ini masih diselamatkan dan juga dilestarikan yang di Sungai Kalimati ini. Ini ruame sekali lho, ruame kali sore hari. Anak muda-mudi sedang cangkruan atau berpose-pose. Nah itu lur, itu tadi anak perempuan, cewek-cewek, anak lanang, arek wedok cangkruan nanggone pinggir kali. Memang sangat mendapatkan view atau pemandangan yang sangat indah sekali untuk menenangkan pemikiran kita gitu lur.
Oh ini lur, kelihatan lur. Nah, memang kelihatan di atas sungai lur, itu ada gerombol itu. Nah, kayak gini lokasinya. Nah, memang kayaknya di atas sungai yang di sini itu banyak sekali ya orang cangkruan atau kayaknya ya di tengah-tengah ya kita shot tadi yang di sini. Nah, itu makam yang di atas sungai atau di sungai Kalimati ini ternyata memang rame lur kalau sore hari. Nah itu pengunjung atau sedang menikmati pemandangan panorama ketenangan dari sungai ini. Soalnya ini kayak laut gitu lur. Nah ini sore hari kita vlog sini. Nah, coba kita mendekati ini lur, kita melangkah ke sini. Nah, rame lur. Nah ini makam yang nah, kalau kita lihat memang sepertinya itu di atas sungai. Nah ini lur, makam Mbah Sambang. Nah gitu. Nah ini sungainya dari Sungai Kalimati Sidoarjo ya, berbatasan langsung dengan Mojokerto. Yang kesana tadi itu ikut Mojokerto. Nah kayak gini, ini memang kayak di tengah-tengah. Iya mas ya, kok tengah-tengah ya makamnya. Oke, tengah-tengah. Nah, kayak gini lokasinya. Ini arah dari timur yang menuju ke Sidoarjo, yang ke sana menuju ke Mojokerto. Ini Sungai Kalimati. Gitu lur. Ternyata luar biasa ya. Ini masih disakralkan dan dikeramatkan gitu. Kayak gini. Ini ternyata makamnya Mbah Sambang, informasinya tidak salah ya. Nah ini lur, ini luar biasa, ternyata masih diuri-uri dan dilestarikan. Hari kata, Rahayu, salam budaya, salam jas merah.